kan? Berapa banyak ini? Iya. Ini apa sih? Cuma perbatu aja. Coba lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Yang ini buka juga ini. Iya. Ya. Berapa nih? Ibu jangan jawab ya, karena itu masih bohong. Ibu aja jawab. Ini mau dibawa kemana ke barang ini? Saya tak tahu mau dibawa kemana. Saya terima dari Kanoru, dibawa ke Barata. Jadi itu nanti ada yang mandi ya. Kami tahu nanti pagi. Ya mampu berapa? Nanti dia datang kemarin. Yang berapa? Majin lagi aja ini. Adapun yang menjadi dasar adalah laporan polisi LPA 598 tahun 2022 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 6 Juli 2022. Di mana modus operandi yang dilakukan para pelaku ini adalah dilakukan oleh 3 orang yang berhasil diamankan oleh tim, 2 sebagai kurir dan 1 sebagai yang memerintahkan. Dengan diamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya dengan seberat 9.544 gram yang terbungkus dalam tas dan dimasukkan ke dalam koper. Tersangka yang diamankan ini ada 3 dengan inisial saudari Y berumur 52 tahun ini sebagai kurir dan saudari I dengan umur 45 tahun ini pun juga sebagai kurir dan saudari N umur 46 dan ini yang memerintahkan saudari Y dan saudari I untuk membawa narkotika jenis sabu ini dari Pekanbaru menuju Jakarta. Isinya apa, Jo? Apa isinya? Apa? Oh, jujur aman. Jujur aman. Isinya apa? Sebelum kita buka. Isinya apa?